Gua nggak tahu gua harus kayak gimana bikin video ini karena gua kesel banget sama apa yang baru aja gua lihat. Imagine that, imagine smart detox semuanya. Ada satu kejadian yang bikin saya berang, saya marah, dan saya kesal sekali. Karena saya merasa ini tidak seharusnya terjadi. Oke, gua akan jelaskan sama lo. Di suatu tempat, ada ibu-ibu yang dengan tega menyuruh anaknya untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah lalu disiksa. Padahal anak tersebut masih memiliki saudara-saudara lainnya. Gini. Think. Smart detox, think. Kalau misalnya lo punya anak dan lo besarkan dia, atau at least lo kurang gede otot gue. Nah, kalau misalnya lo punya seseorang yang mungkin jadi kayak Lady Gaga ya, tapi gue berpikir bagaimana caranya seharusnya as a human being you should know how to memperlakukan manusia lainnya. Do you get it? Do you copy what I get? Okay. Dan di sini, di video ini, yang nanti tentunya akan, gue kesel. Gue akan kasih tahu ke kalian. Ini bikin benar-benar bikin gue emosi. Oh yes, and the tapestries and the draperies. But I just do them again. You were not a human, dude. You were not a human. You were not even a bit a human. Di mana kita pernah mendengar seorang ibu begitu tega untuk menyiksa anaknya? Bahkan tanpa bertanya kepada anak tersebut apa yang sebenarnya diinginkan. Sementara dia punya saudara-saudara lainnya yang seharusnya bisa membantu segala pekerjaan. Gua gak habis pikir. Gua kesal sekali. Dan kalau sampai gua ketemu sama mereka, I don't know. Lo habis sama gua, habis.